Singkat, padat, bermanfaat, itu yang akan aku sampaikan di sini. Rekomendasi pribadi memang selalu bikin suka banget dan gak berat, gak gerisi, gak lengket, gak gerah, gak pokoknya gitu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel, balik lagi channel aku. As you can see the title, kali ini aku mau bahas kulit keadaan kebalik. Keadaan kulit yang mungkin kalian lagi alamin sekarang, yaitu kulit kering. Kulit aku super kering kayak begini, tuh lihat deh. Digaruk-garuk langsung ada scar putih, saking keringnya. Yaudah yuk, langsung aja mendingan kita sharing. Tonton videonya sampai habis, semoga video ini membantu kamu yang lagi punya permasalahan kulit sama kayak aku. Cari lotion yang super melembabkan, tapi gak lengket, nyaman seharian tuh kayak susah banget. Gak pernah ketemu. Sampai akhirnya aku lebih concern ke cari tahu kandungan apa sih yang sebenarnya aku butuhin buat kulit aku yang kering banget kayak gini. Urea. Aku bakal jelasin semudah mungkin apa itu si urea ini. Jadi si urea ini bisa bantu untuk mengaktifkan kemampuan lapisan kulit kita untuk mempertahankan kelembaban kulit. Karena urea ini termasuk komponen Natural Moisturizing Factor atau NMF. Tentu aja manfaat si urea ini selain menjaga kelembabannya kulit, urea juga mampu mengurangi tumpukan sel-sel kulit mati atau dalki kalau gitu ya, memperkuat skin barrier, memperhalus kulit dan lain-lain. Urea ini nih baru aku temuin di Mentholatum AD. Dia ini nih Mentholatum AD gini pokoknya. Tuh, terpampang nyata. Kalau kamu yang belum tahu lotion ini berasal dari brand Rohto Jepang yang emang dibuat khusus untuk kulit kering. Bisa dibilang ini sister brand Agnes yang aku pakai juga di wajah aku ini. Lotion ini punya klaim bisa lotion ini bisa kasih kelembapan hingga 12 jam dari mulai kulit yang kering sampai kulit yang picah-picah juga bisa pakai si Mentholatum AD ini. Udah pasti aman karena Rohto tuh berstandar farmasi. Jadi aku kayak pede banget untuk merekomendasikan ini ke kalian. Ada beberapa kandungan yang bagus banget walaupun susah disebutin, tapi ini bagus banget dan aku bahkan suppers ini tuh manfaatnya apaan. Jadi di dalam mereka ini ada Crotamiton, Hydrolyzed Royal Jelly Protein, Menthol, Vitamin E dan juga Vitamin B5. Of course, yang kalian lihat di sini ada dua varian. Yang satu Mentholatum AD Botanical, yang satu Mentholatum AD Lotion. Mereka ini sebenarnya punya kandungan yang sama, cuma ada aroma yang membuat perbedaan di antara mereka. Untuk Mentholatum Botanical ini ada aroma dari essential oil lavender dan eucalyptus gitu. Yang pasti ini jadi opsi buat kamu yang kulitnya sensitif sama fragrance tapi pengen pakai lotion yang wangi. Teksturnya tuh kayak gini. Wah, aromanya mantap loh. Enak banget wanginya. Nyaman banget, gampang meresap sih, enggak lenggal. Enggak ninggalin lengket sama sekali di kulit. Enak banget wanginya. Jadi walaupun dipakai seharian, enggak lengket, enggak greasy, enggak gerah, enggak ngerti kan maksud aku? Suka banget, suka itu. Sudah ada dermatologi tested, halal, no fragrance, non alcohol, no added colorant, dan diproduksi oleh Rohto yang tentunya dengan standar farmasi GMP. Dengan pemakaian teratur selama 1 minggu, aku yakin banget kalian bisa ngerasain perbedaannya. Selain kasih kenyamanan, kandungannya tuh bener-bener bereaksi dengan baik dan sangat nyaman di kulit aku yang super kering yang tadi digaruk putih. Tadi aku pakai botanical di sini kayak tidak ada sama sekali dan lihat sih itu kayak kulit aku aja, tapi kayak kulit aku sehat gitu loh, kayak nggak pakai lotion tapi nggak kering dan nggak berat, nggak gerisi, nggak lengket, nggak gerah, nggak pakai gitu deh. Suka banget. Makanya aku rekomendasiin ini ke kamu, ke kalian. Udah gitu ini gampang banget ya dapetinnya. Ada di Watson, Century, Aeon. Dan yang pasti yang paling gampang sih di e-commerce ya, di Rohto official store-nya yang pasti ya. Nanti pokoknya linknya ntar aku tulis di bawah deh. Tinggal diklik aja. Enak banget wanginya. Calming juga gitu, ngerti kan? Kalau yang Mentholatum AD Lotion ini sama tuh. Cuma ya bedanya dia nggak ada aroma sama sekali aja. Bye-bye kulit kering geradakan. Okay guys, this is the end of this video. Aku nggak mau panjang-panjang, tapi semoga ini videonya singkat, padat, berguna, bermanfaat, memberikan hidayah. Jadi kalau kamu yang kulitnya sama kering banget kayak aku, udah pakai lotion, bahkan lotion yang lengket pun tetap bikin kulit aku kering tuh kayak gimana gitu. Yaudah, ini bisa jadi
penyelamat. Kamu bisa coba botanical kalau ada pengen aroma-aroma essential oilnya. Tapi kalau kamu yang nggak mau ada wanginya, boleh pakai yang lotion aja. Nanti aku bakalan simpen linknya di description box, oke? Okay? So, thanks so much for watching. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Semoga videonya bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.